Usai melakukan rapat koordinasi dengan pengurus gereja di Balikpapan kemarin, Satgas Penanganan COVID-19 Balikpapan memberikan 12 rekomendasi untuk dilaksanakan. Beberapa di antaranya selain menerapkan protokol 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, umat yang melaksanakan ibadah di gereja disarankan mengenakan face shield sebagai tambahan perlindungan. Bagi jemaat yang rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, disarankan mengikuti ibadah secara virtual. Begitu juga dengan yang memiliki komorbid seperti diabetes, hipertensi, riwayat stroke, dan jantung, termasuk mereka yang sedang menunggu hasil rapid test antigen atau swab test PCR, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti saat jumpa pers hari ini, Rabu 23 Desember 2020. Untuk memastikan persiapan gereja, pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan pengecekan di sejumlah gereja di Balikpapan pada Rabu pagi. Peninjauan itu sendiri dilakukan oleh Kepala Satpol PP Balikpapan Julkifli bersama Kasat Binmas AKP Eko Acnato dan perwakilan kantor Kemenag Balikpapan. Tim Liputan Metro Siana Balikpapan melaporkan.